Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya doakan bagi anda yang menonton video kali ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan. Dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dzikir ini mendatangkan rezeki secepat kilat. Amalan dzikir tersebut sangatlah singkat dan mudah diamalkan. Dzikir ini yakni dzikir Asmaul Husna, Al-Basit atau Ya Basit, yang artinya yang maha melampaukan rezeki. Bacalah Ya Basit sebanyak 11 kali setiap selesai sholat fardu, dan dikerjakan secara istiqomah terus-menerus. Keutamaan dzikir ini adalah diberi jalan rezeki yang lapang, mudah, dan berkah serta melimpah dari berbagai arah dan penjuru. Diberi kekayaan yang sempurna dan ilmunya selalu bertambah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan doa seluruh keluarga kita. Semoga kita selalu mendapatkan cintanya dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, semoga ini bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.